matematika lagi. Aku harus kerjain dah. Aduh, ini kan susah. Oh iya, papa kan pernah bilang kalau ada satu aplikasi yang namanya Photomat. Aku cari deh di handphone aku. Oh, belum ada. Oh ya, aku kan punya Play Store. Aku cari deh. Photomat. Nah, ini dia. Kita install ya. Kita tunggu ya instalannya. Oke guys, ini udah. Nah, ini udah nih Photomat-nya. Nah, ini kita ada disuruh ada pilih bahasa. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia ya. Terus kalian klik ayo. Ini ada petunjuk-petunjuknya nih. Selesai. Berapakah usia Anda? Di sini aku tulis 11. Nah, ini udah nih, kalian klik izinkan saja ya. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita perlu scan saja. Nah, ini kita scan saja ya. Ini sudah di scan. Nah, ini tuh kita langsung tertuju dengan hasilnya. Terus kalian klik ini, tampilkan langkah penyelesaian. Nah, di sini dia ada penyelesaiannya. Nih, terus ada ini. Tuh, dia tinggal diapain aja gitu. Nah, bukan cuman itu guys, kita juga bisa buat soal sendiri lalu di scan pakai Photomat ini. Kita ambil ya kertasnya, lalu kita kasih soal yang mau kita scan. Misalnya 436 dibagi 10 misalnya sama dengan. Ini kita harus jelas banget ya tulisannya. Lalu ini kita scan. Sudah di scan nih. Ini dia ada hasilnya nih. Bagilah nih tuh. Ini ada tuh mainkan tutorial, kalian bisa klik ini. Lalu bagilah bilangan-bilangannya. Lalu kalian klik aja tampilkan penyelesaiannya. Terus kalian klik ini. Nah, berikutnya. Nah, ini dia hasilnya.